Anda kembali di Presisi Siang, Polres Gianyar menggelar pengamanan rangkaian karya Pitra Iatnya atau Pelebon yang bertempat di Puri Saren Kawuh, Puri Agung Ubud pada hari Minggu lalu. Ratusan personel gabungan TNI Polri hingga pecalang dikerahkan dalam giat pengamanan ini. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Dadi Salam Pesi, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi. Saat ini hari Minggu tanggal 14 April 2024, kami dari Polres Gianyar bersama dengan dari Brimob juga di sini ikut melaksanakan pengamanan kegiatan pelebonan dari Kapolda Bagus Santake almarhum. Jadi beliau saat ini akan dilaksanakan upacara pelebonan di Sintre dalam Puri. Saat ini personil yang kita libatkan kurang lebih 200 orang untuk pengamanan di tapi juga dari Brimob 20 orang, Satpol PP, Dishub, dan para pecalang yang ada di wilayah Kecamatan. Untuk pengamanan saat ini kita di perbatasan yang memasuki wilayah Kecamatan Ubud, khususnya di wilayah Kelurahan Ubudnya. Jadi kami dari arah barat sudah tempatkan personil juga di perbatasan antara Sukawati dan Ubud, terus dengan Payangan dengan Ubud, Tegalalang dengan Ubud, dan Tanah Batu dengan Ubud. Ini personil kita tempatkan di masing-masing titik untuk menghimbau masyarakat yang akan memasuki, sehingga ya terjadi kepadatan karena di Catus Batu Ubud pusatnya kegiatan tidak bisa dilewati mengingat badai dan lembunya sudah berada di tengah-tengah ataupun di Catus Batu sendiri. Sampai jam ini belum, sementara belum ada, mungkin sudah kami siarkan atau sampaikan juga lewat medsos untuk tanggal 14 hari Minggu ini kegiatan akan dilaksanakan sehingga masyarakat mengetahui dan memaklumi sehingga pengunjung ataupun wisatawan mengarah sini menggunakan sepeda motor atau menggunakan sepeda motor. Terima kasih kepada